Oke, balik lagi bersama gue di sini. Gue lagi ditemenin temen gue sini. Ini gue mau keluar karena ini mobil kan lagi gue jual. Nah, hari ini ada yang mau lihat di BSD Square. Jadi, ini mau ketemuan sama orangnya. Ntar ketemuan di BSD Square ya. Semoga aja cepet laku deh. Makanya gue nge-vlog biar masih ada kenangan dengan mobil ini, anjay. Ya, kemarin sih udah sempat ada beberapa orang yang ngeliat apa? Lihat, nanya-nanya, nawar-nawar. Cuman ya masih belum cocok kayaknya harganya. Ya, semoga aja nih cocok terus dibayar deh. Adit di mana, Adit? Tahu. Kita habis itu ke rumah Adit kali. Ayo. Dia di rumah kan palingan. Harusnya sih. Kita makan dulu. Siwara ke Ayon. Si Gilang lagi sama adiknya Nova, sama Feral. Ke Ayon juga. Foto-foto sih katanya tadi. Tahu deh. Ada di mana ya? Kayaknya sih ngajak makan deh, coba gue tanya ya. Bokap lu udah sembuh aja? Baru balik tadi. Hari tadi siang? Iya, besok mau gua anterin ke ini. Apa sih? Akupuntur gitu. Terapi? Akupuntur gitu. Biar sarafnya bener lagi. Tapi sehat kan? Udah normal kan? Harusnya sih. Karena sih kalau dikasih obat ada 10 anjir pulang. Kolesterolnya udah berapa? Gak tahu. Dosisnya udah tinggi deh. Aduh. Bahaya tuh. Harus juga makan. Makanannya sih santan sih. Kalau santan tuh udah jangan. Gua aja nyokap gua kalau di rumah bikin apa namanya? Ayam gulai. Uh-huh. Ayam gulai kan santan dong. Pakai susu. Enggak. Pakai gua kan juga enggak bisa minum susu. Bukan enggak bisa minum susu kan. Susu kan kolesterolnya juga tinggi kan. Yeah, yeah. Menjaga aja. Ya ada, gue browsing gitu kan resepnya gulai ayam tapi tanpa pakai santan. Enak tapi jadi kayak kuah-kuahnya kayak bening-bening gitu, nggak santan kental gitu. Oh. Enak juga. Kuahnya tetap orange dong cabai. Iya, karena kan cabai ada cabai dan lain-lainnya juga. Ada minyak dikit. Yang penting santannya itu loh. Lu baru bangun juga. Iya. Ini telepon lu. Ya, ini lagi di jalan mau ke BSD Square. BSD Square deket banget sih dari rumah. Kita anaknya anak BSD-an banget, jadi kalau ketemuan ya BSD lagi. Yang mager banget ke Jakarta. Wih, untung sih kemarin gak jalan-jalan ke ini, ke Kemang ya. Kemang kelelap semua kan mobilnya, kebanjiran. Yang parkir di basement-basementnya sih udah gak tahu lagi tuh bentukannya kayak gimana. F30 ya, F10 tuh ya? Iya, yang warna putih ya. Yang klondem anjir, gila. Kenapa Cisar ini? Hari ini makan apa ya enaknya ya? Gak tahu deh. Ikut Wael lah. Ikut Adit aja ntar. Kayak mobil ini udah gue ganti-ganti sih, udah gak standar. Pas dari beli, ini E36 323 tahun 96 yang limited edition. Jadi yang limited edition tuh udah bumpernya udah MTEC, udah full MTEC, spionnya juga udah yang kecil kayak gini. Terus di gue ganti velg. Gue beliin velgnya M3GT dengan pakai ban GT Radial SX2. Terus kemarin sih sempat pakai sport kit KW suspension, tapi sekarang udah gue jual, udah laku duluan. Sekarang pakai suspensi standar. Cuan gak sih cuan? Apanya cuan? Lakunya. Sport kit. Iya. Lumayan. Ya untung pakai. Terus gue ganti gue pasangin wing itu pakai wing M3GT juga. Terus apa lagi ya? Oh ini steer pakai M3. Pinjam HP lu lagi, nelfon nih. HP gue sinyal
Terus tadi sampai mana ganti setir ya? Setir M3, gua ganti setir M3 terus ini pakai head unit, gua ganti head unit Pioneer, udah itu aja sih. Selainnya enggak ada yang sama pakai itu license plate delete BMW. Begaya-begayaan aja tuh pakai kayak gituan. Biar kayak M3-M3-an. Udah sih, sisanya STD standar. Oh iya, ini mobil ini matic. Mesinnya juga standar. Ya, ini gua jual nih banyak opsinya. Opsi standar ada bisa, terus opsi misalkan mobil dengan velg atau mobil dengan wingnya aja atau dengan setirnya aja atau mau semuanya juga boleh. Ya, ini sih kan ketemuan sama orang. Semoga aja dia suka dengan mobilnya. Tadi sih dia di sempat kontek-kontekan lewat line, dia sih minatnya mobil dengan velgnya karena dia udah naksir sama velgnya. Jadi nggak tahu deh nanti dia bakalan mau paket yang lain-lainnya atau enggak. Gede angkat Jeff. Kemana dia? Lah Herald anjir. Lah Herald. Pantesan dia ngelakson mempet-mempet. Gua lah sadar kalau itu mobil Herald. Enggak hafal plat CRV ini. Kayaknya gitu palingan. Soalnya ada gilang sama Feral di Ion. Oh iya iya iya. Mana Rural gitu ya? Dit, oh, di mana Dit? Apa? Ngapain? Ngapain? Makan yuk. Gua abis ini, abis ini. Abis ini gue lagi ngeliat mobil di BSD Square dulu bentar. Bukan ya. Ngeliat mobil aja sebenernya. Ajis mobilnya dilihat maksudnya. Oh, yaudah. Yaudah, oke. Yaudah, oke. Yaudah, oke. Yaudah, ngapain dia, naruh mobil? Tangannya kecil banget. Apa? Keluarnya. Lagi ngerokok tangannya. Iya. Iya, tadi dia bawa E36. Hujan-hujan sore di Snapchat. Oke, udah sampai di BSD Square. Ya, semoga ntar orangnya beli deh. Kita lanjut. Kita lanjut lagi ya. Tapi cocok juga sih sama King. Cocok. Jangan kan lu ini orang kenapa, Jeff? Kenapa? Kok dia lewat situ dah? Dodo. Lah iya ya. Aduh. Mana orang ini? Belum tahu deh, dia naik kapan. Tadi dia bilang lagi di Zero One. Zero One bengkelnya Samsul dong? Lah iya. Iya. Saya kebetulan sore lagi di Zero One. Kenapa lagi tersampar ke sana aja ya? Deket ya? Enggak, tadi sore itu mobil gua kotor, Jeff. Belum gua cuci. Terus begitu dia bilang ini, gua sama mbak gua langsung ngeroyok nyuci mobil. Sini aja kali ya, terang nih. Iya enggak sih? Gue sih udah bilang nggak bisa jauh-jauh. Gue bilang 99 juta net kalau mau sama velg. Kalau sama wing tadi gue bilang 107. Lu mau tuh sini dulu ya. Gue mau turun dulu, mau record. Oke. Nih mobil yang mau gue jual kelihatan dari luar. Oke ya. Semoga aja laku. Oke, tadi mobilnya udah beres, udah selesai dilihat. Tadi ternyata dia datang pakai BMW juga. Dia mau ternak sih kayaknya. Dia mau ternak BMW kayaknya. Dia anak binus ternyata satu kampus. Udah jadi adit lagi dia. Jadi ini gue sekarang lagi mau ke kemana kita Jep? Rumah Adit ya. Kita mau ke rumah Adit. Mau main, mau makan sih rencananya, cuma belum tahu mau makan di mana. Jadi ya semoga aja mobilnya cepet laku. Jadi kalau laku nih mobil berarti video ini adalah kenang-kenangan terakhir dari ini mobil anjay. Mobil ini sebenarnya gue namain Vio karena warnanya Daytona Violet, jadi gue panggilnya Vio. Kayak dosen bimbing gue ya, namanya Bu Vio.
Adi. Oke lah, kalau begitu cukup sekian dan terima kasih aja. Kaku banget ya. Kayak kondangan. Jadi cukup sampai sini car vlog ini. Jadi sampai jumpa di car vlog selanjutnya. Bye bye.